ini teman-teman, kita mau sedikit cerita aja ya. Ini kita mau bahas sedikit uh, soal Lorano. Ini Lorano yang dulu sekitar bulan Januari ya kita grounding bersama Polonasia juga. Sekitar Januari lalu sekarang udah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, masuk bulan kelima. Ini sebenarnya dulu sempat ada sedikit trouble. Karena waktu kita tanam bersama Polinesia dulu sempat tumbuh panjang ke sini. Cuma waktu itu e, tersier nggak merata, nggak merata, lalu kita coba pecahkan bat, pecahkan bat, ternyata belum maksimal juga, belum maksimal. Nah, tapi di bat yang belakang ini tunas satu tumbuh bagus, bagus satu. Nah, akhirnya dari sini, teman-teman nih, kita sisakan satu tunas yang bagus itu, kita buang di sini nih, kita buang lepas. Nah ini satu ini kita rebahkan. Jadi sekunder ulang. Ah ini nih. Dulu misalkan ini satu kita rebahkan. Ini, ini batang nih. Ini kita rebahkan ulang dari salah satu tunas yang tumbuh. Uh. Nah ini makanya ini ini tersier ini. Ini dari tunas air ya. Batnya masih utuh nih. Bat batnya masih utuh. Masih ada. Nah, karena ini semua dari tunas air. Nah. Ini udah ketinggian sekitar yang ini sih mungkin udah 1 meter lebih udah kita pangkas. Nah ini berikut tersit -ter -ter berikutnya ini baru mendekati hampir sekitar 80 cm. Nah ini yang udah melewati batas ini nih rencana kita potong. Nah ini kemarin kita agak bawah dikit nih kita potong nih. Udah kita potong, ini udah kita batasin, yang ini nanti kita nyusul. Sebenarnya kalau mau sekarang pun bisa kita potong dari sini. Nah ini teman-teman. Ini udah bisa nih kita potongin. Uh, ini pembatasan tersier ya. Uh, ini uh, fungsinya apa? Fungsinya untuk ini batang ini batang utama tersier ini supaya lebih cepat membesar bat-bat lebih cepat menonjol karena nutrisi nggak terbuang ke ini ya ke, per, ke perpanjangan tunas ke atas. Nah ini memang kemarin kita pakai ada satu dua tiga lima enam tujuh delapan sembilan ada sembilan kita kita kasih jarak kurang lebih ya sejengkal ya jengkal 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 nih alhamdulillah udah cukup merata kira-kira satu -kira meter kali ini uh, ini untuk panjang sekundernya sendiri panjang sekunder sekitar sebentar Tuh. ya semeter lah kurang lebih pas semeter sepuluh lah semeter dua puluh maksimal nih jadi kita nggak main panjang. Kenapa? Karena satu kita di pot. Kedua juga emang kita ada pohon-pohon lain supaya nggak terlalu bertabrakan. 8 tersier ya? Ini sembilan. Sembilan. Tujuh, dua, tiga, sembilan tersier. Ini rencana nanti kalau ini udah pada coklat tersier ini, tentu yang sekunder udah coklat duluan ya, teman-temannya. Ini mulai coklat ya, teman-teman. Ini coklat, mulai coklat. Nih coklat. Nanti ini tersier mulai coklat seperti ini. Nah, ini udah mulai coklat. Ini tersier pertama nih. Ntar Coklat kira-kira sejengkal, lah. Kira-kira sejengkal dari sini, coklat udah sampai sini. Bisa, Allah kita akan masuk pupuk pembuahan. Pupuk pembuahan, kalau dilihat, ini kalau umur udah. Pupuk pembuahan sekarang apa, Om? Ya, kalau misalnya dikasih pupuk pembuahan sekarang, nggak bisa, belum, belum waktunya. Karena secara fisik, batang yang mau kita buahkan ini, ya. Kalau akar, mungkin udah dapat, Karena Ini umur hampir lima bulan, ya. Kalau akar, tapi kan di batang sekunder ini, karena waktu itu ada sedikit kurang cocok kurang pas, kita bentuk ulang jadi dari sini ini belum ada 4 bulan ya 4-5 bulan, ini baru sekitar tiga bulanan nah secara fisik untuk sekunder sama tersier ini belum siap kasih pupuk pembuahan ini masih pupuk Walaupun NPK 1616 16. misalnya nih kita kasih pupuk pembuahan ya. apa jadinya? apa dia rusak atau dia nanti ngambil ya, buah atau apa? tentunya karena ketidakcocokan Sepertinya ya memang Akan kurang bagus hasilnya Mungkin dia ini batang ini nanti akan Cenderung kecil Cenderung kecil ngisinya Ke kaliumnya ya Sedangkan saat ini kita masih butuh N nya Untuk hijau P nya seimbang K nya seimbang Kalau kebanyakan di Kalium fosfat Ya kurang bagus lah kira-kira Akan ngepek Tentunya ya Kalau bisa sih jangan-jangan kalau belum saatnya kita paksakan berbuah jangan berarti kalau itu umurnya berapa nanti kalau misalnya Pembu uh, masuk pembuahan kira-kira umurnya dari ditanam itu lah kalau kita sih nggak ngeliat ke umur kita ciri fisik aja kang kita kalau misalkan itu tadi batang sekunder udah coklat batang tersier minimal sejengkal udah coklat itu kalau kita perhatikan dengan warna coklat itu itu menandakan e, udah lebih mengarah ke persiapan berbuah. Dengan batang batang udah coklat itu ya. Pengisian nutrisi udah cukup baru bisa kita masukkan pepek pembuahan. Biarpun mungkin umur itu masih di lima bulan, 6 bulan atau tujuh bulan. Jadi ini pun kalau ngelihat umur sebetulnya udah bisa. Kalau lihat batang bawah ini udah coklat banget nih. Karena waktu nanam dari Januari harusnya ini umur lima bulan siap dibuahkan. Ini karena kemarin ada perubahan pembentukan sekunder ulang, makanya ini di sini udah siap, di sini belum. Itu kan. Om oh, kalau ini apa jenis? Ini. Jenis uh, atau jenis baru atau? Uh, ini jenis urum. Ini jenis urum kita make, pakai ini ya para-para. Kebetulan, nah ini dia saya sedikit cerita sama teman-teman nih. Ini sama Lorano, ini nanamnya kita bareng ya ini barang kita grounding ini ini kita waktu itu sama Pronasia kita bikin video juga nah ini besoknya nih tanpa di syuting kita tanam nih nah kebetulan ini waktu itu langsung bagus tanpa ada kendala pembentukan sekunder ulang nah ini langsung kita bikin para para nih teman-teman para para nih nah alhamdulillah ini di usia sekarang ini sekitar lima bulan ini udah bawa kembang nih teman-teman ini varian urum nih ya. Ah ini, ini ada. itu hitung ini mau validasi untuk kevalidannya kita tunggu nanti hasilnya buahnya. Mudah-mudahan valid ya. Ada berapa? Ada bunga, sekitar. Oh. Nah, kita coba hitung. Ini agak kecil nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Mana ya? Lima ini masih kecil-kecil nggak sih? <laughs> Nanti dibuang gitu. Iya. 6 7 8 9 9 lah. 9 sembilan lah, kurang-kurang Kenapa kita ini kita udah buahkan? Karena memang secara fisik biarpun nanamnya sama-sama bareng di Januari, tapi secara fisik dia udah ini dan enggak ada ini ya, nggak ada perubahan terus pembentukan sekunder ulang nggak ada. Dia langsung nih. Kita tanam langsung tumbuh, langsung bagus. Lalu kita bikin para-para di sini. Nah, ini udah buat pacu item hitam, udah coklat coklat waktu itu kita masuk, masuk ke pembuahan dan udah pangkas, alhamdulillah ada buah untuk itu tadi untuk validasi minimal biarpun nggak sebanyak gospi gitu ya ini sekitar sekitar sembilan tandan mudah-mudahan hasilnya nanti kita bisa lihat untuk buahnya ya Om ya, ya Jadi betul kalau, nanti kalau memang ini nggak valid kan ya berarti kita, kita nanti cocokan ininya data arsip buahnya betul baik tekstur daging betul rasanya, warna mm -mm. Ya, ya apakah ya? dia benar-benar urum sesuai gambar yang kita lihat-lihat di luar negerinya ya ya minimal kan mirip ya hmm. minimal tuh mungkin bentuknya ada macam kayak mondrup ya kalau urum nah kalau nanti ini beda hasilnya ya mungkin nanti kita cocokkan ke jenis apa sebetulnya karena memang waktu kita beli awal bibitannya juga belum berbuah di sananya beli bibit atau beli entres dulu kebetulan sih entres ya entres, entres. lalu kita sabilan. grafting sendiri di sini dengan batang bawah kalau nggak salah dulu Bela ya, Bisa bela, ya? Uh -uh, bela. Tapi agak lupa juga antara itulah mas kira-kira. Om kalau ini apa? Ini? Nah ini lagi, ini uh, tamaki. Sebenarnya dulu kita beli ini nih kang, tamaki yang ini kang. Ini dulu beli dari Anurja oh, oh, ini, dari Sukoharjo ya, uh -uh. Anurja ini dengan RS-nya Kober. Kober. Uh -uh. kan? Bibi. Mm -mm, RS Kober, RS impor ya. Ini alhamdulillah udah lagi subur, udah kita bentuk tersier. Ada sekitar 10 ya. 10 tersier. Nanti kalau emang ada yang ketinggalan, ada yang kecil kita akan buang juga. Mungkin bisa minimalnya net di 8 lah. Nah, kalau ini ini tamaki juga. Cuma ini tamaki anakannya dari sana. Ya. Uh, waktu itu kita pesen, minta bonus entres lah ke temen itu ke Mas Aan ya, alhamdulillah dikasih oh, nah. dulu Belinya bibit yang bukan Be. Ya beli bibit, lalu kita dibolusin entres. Nah ini nih entresnya kemarin kita sambung ini. Dulu ini lokal bela antara RM yang bela. Saya lupa enggak ini. Nah kesini itu dulu sempat kita sambung dengan manicur pinjer. Ya ini manicur pinjer nih. Nah berbuah ini bagus om. Eh, belum, dulu belum berbuah Semuanya. karena waktu kita ada ini ya hanya kita ganti kepala. Kurang ganti. Cepat, ah, cepat karena kurang. Ah, karena kita kan Kasus cari berbuah. yang coba lebih ya, ini ya. ya. Ah betul. Ya kalau kita lahan banyak iya. sih mungkin kita akan tetap semuanya kita piara. Nah iya. kita grafting di sini nih. Ini, ini grafting di sini berarti ini bawahannya bukan RS impor ya, cuman ini sih ada batang impor juga nih MF sini. Nah, kalau ini kita, prediksi kita. berbuah, berbunga kapan Berapa Perkiraan kalau melihat yang ini ya yang udah duluan mungkin di 5 enam bulan. Lima, Insya Allah. atau 6 bulan lagi. Iya, bukan lima enam bulan lagi mungkin sekitar. 3 bulan lagi ya, kalau ngitung ini dari bulan awal tanam Umur, masih umur 5-6 bulan umur dari Ini kan sekitar, nah kita tanam bulan 4 nih, tanggal 1 bulan 4 Aduh sobek, <laughs> tanggal 1 bulan 4 kita 6, bulan 4, bulan 5, sekarang bulan 6 ya Nah ini tamaki, tanggal 1 bulan 4 nih, 2022 uh -uh, Waktu tanam 2022 uh -uh, Berarti April, Mei, Juni, sekarang Juni ya Baru 2 bulan lebih tanam ya itu tadi mungkin kita kira tiga bulan lagi mudah-mudahan udah pada coklat kita akan coba pruning atau pangkas pembuahan ya September udah, udah bisa di review buah mudah-mudahan oh, iya. Mudah mudah-mudahan ada, ada hasil, hasil ada, ada buah akhir baru panen om. ya Insya Allah Amin Amin Oke Oke baik Om kita ya. Ini dulu, pamit dulu Om ya. Okay. Terima kasih banyak sharingnya, ilmunya mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semua. -kawan amin, super, ya, om, amin. Ya. ya, amin, amin. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelonasi ya.